di bidang food and beverage, jual sop iga bakar ya. Iga bakar, iga goreng, soto, nanti saya akan taruh linknya, alamatnya, nomor teleponnya di bawah ini. Nah, ini ketemuan sama teman SD saya. Teman SD saya adalah teman SMP beliau, sehingga akhirnya kami connected. Nah, sekarang saya mau nanya nih, perbedaan apa yang dirasakan oleh Bro semenjak ikut pemuridan? Ya, banyak perkembangan yang saya alami, banyak mujizat gitu. Banyak juga yang ini saya alami. Memang yang pasti sih pertumbuhan rohnya kelihatan sekali. Pertumbuhan jadi, roh kelihatan ya, kelihatan sekali. Jadi memang ada banyak perbedaan dari sebelum ikut sama sekarang. Oke. Tadi saya dengar ada mujizat ya, waktu itu karena pandemi jadi kena dampak semuanya, dagangan sepi, terus nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar staf. Lalu apa yang terjadi? Itu malam itu saya ini dengan ini tiba-tiba dapat pesanan nasi box yang jumlahnya lumayan banyak. Jadi itu kali pertama memang saya layani dengan saya setengah nekat ya, sebenarnya belum pernah melayani untuk dengan jumlah pesanan seperti itu loh. Apa kita istilahnya kan cuma warung kecil ya, dengan jumlah pesanan segitu banyak saya nekat saya jalani, tapi dari nama Tuhan Yesus dapat berkat, semuanya berjalan lancar. Bahkan berikutnya minggu depannya saya dapat titik order. Wow, sampai 4 kali. Bisa nggak ngomong itu berapa pesanannya tuh, berapa box? Satu kali datang itu 200 box. Ini micin 200 box selama 4 kali. Jadi ini nggak main-main, tiba-tiba Tuhan kasih mujizat seperti itu ya. Lalu yang menarik, saya tadi dengar fasilitatornya ngajarin nih, ngajarin gimana? Ngajarin jadi setiap kali saya setiap kali saya ini ajari dengan doa supaya dapat berkah, jadi yang mau menikmati pun mendapatkan berkah, jadi banyak doa, jadi semuanya selalu saya doakan. Jadi kemarin tuh senang itu sebelum saya berangkatkan saya juga berdoa, saya semoga yang menikmati semuanya dapat berkah, diberkati. Lalu waktu sebelum ngirim diberkati ya, didoain juga, didoain, ya. Wow. I mean this is a man. Iya. Yeah. Kayaknya dulu enggak pernah kepikir enggak sih kayak gini, enggak pernah ya. Nah, ini di kelas diajarin fasilitatornya, dan fasilitatornya dari mana? Iya, Fendi dari Australia. Jadi fasilitatornya di Australia. Seminggu sekali mereka pemuridan dan diajarin nih bapak-bapak. Diajarin bapak-bapak, ngajarin bapak-bapak untuk doain masakannya dan pesenan supaya orang-orang yang menikmati diberkati. Buat saya so impressive bahwa pria gitu ya. Nah, bayangin orang yang makan gimana tuh jika lo diberkati oleh pemasaknya sendiri, chefnya sendiri. Dia chef sendiri kan? Iya. Beliau adalah chef, owner dan chef, walaupun ada yang bantu-bantuin gitu, tapi itu tangan chef yang luar biasa plus dengan doa, amazing. Jadi saya rasa ini Pak Iskandar ini bisa menjadi contoh bagi begitu banyak ibu-ibu. Jangan lupa ibu-ibu yang lain kalau masak harus didoakan, memberkati yang lain juga, buat saudara-saudara yang lain juga boleh meniru Pak Iskandar ini yang luar biasa. Oke, saya ingat kisah kita sesudah care. Oke,
sesudah cab saya bilang sama mereka berdua ya, saya bilang gini, kan mereka minta waktu saya ya untuk ketemu. Saya bilang saya udah nggak punya waktu karena saya dengan orang tua juga, saya dengan fakulti waktu itu jalan gitu, jadi waktu saya nggak ada. Adanya waktu saya dalam perjalanan, saya mau ke Jogja, saya nanya mau nggak nganter saya ke Jogja gitu. Terus ceritanya dilanjutin ya, dilanjutin oleh siapa? Pak Edi atau? Oke. Ah, nggak mau dia ngubing ini. Oke. Terus, oke, go ahead. Gimana? Pak Edi ngubungin? Ngubungin saja ya. Emang sih waktu itu saya jujur dengan keterbatasan gitu, saya memang apa posisi posisi memang hari itu bisa saya isi, dan saya ngomong apa cukup ya untuk PP gitu waktu itu, cukup ya untuk PP. Saya rasa ya udah nggak apa-apa, nah nekat coba udah cukup juga nggak terlalu jauh sih ya, tapi ya benar. Yang anehnya lagi itu saya terima apa buat Jogja PP sama kita pakai puter-puter itu waktu itu sampai dengan Solo bensin tidak kurang sampai 2 hari baru bensinnya itu turun, tapi turunnya normal, gagal langsung jelek ke MT itu enggak, itu turunnya itu normal sampai 2 hari. Memang waktu itu bensin benar-benar jarumnya kayak nggak bergerak dulu. Jadi benar-benar tahu, yeah, this is special, yeah, never happen before, nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah itu diceritain setelah saya udah balik ke Jakarta, udah balik terbang, kemudian saya diceritain bahwa beliau itu malu ngomong sama Bu Edi, kemudian takut nanti dikirain gimana kalau ngomong, nanti dikirain minta uang atau apa ya. Kemudian yang saya dengar juga Ibu Mac yang minta gitu ya, udahlah dengan iman aja gitu. Dan Tuhan bikin mujizat. Jadi ini dia orangnya yang sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Kayaknya saya pernah ceritain deh somewhere di YouTube somewhere. Tapi berhubung hari ini saya ke Solo, ketemu lagi nih sama murid Tuhan yang luar biasa dua ini. Jadi sekalian saya dengar mujizat lagi, mujizat demi mujizat terjadi. Jadi jangan takut dengan masa pandemi ini, juga Pak Iskandar dan juga para pemirsa semuanya di seluruh dunia. Gak perlu takut kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pandang kepada Tuhan. Masa pandemi yang bagi orang dunia sulit, not for you. You are protected, you are differentiated, ya. Yeah. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Mujizat ternyata masih ada kan, Bro. Dulu kira-kira pernah nggak ngalamin mujizat-mujizat yang spektakuler gini? Nggak ada. Bahkan nggak tahu nama mujizat kali. Jadi dengan dimuridkan luar biasa sekali ya. Lalu Leo ini punya, saya pikir punya hati yang sangat-sangat spesial sebagai pria murid yang baru pertama kalinya saya temui ada murid yang seperti ini. Dia udah di kelas masih minta rekamannya, mau didengerin lagi sambil motong sayur. Dia bilang daripada saya motong sayur nganggur mikirnya kemana-mana kan, mendingan rekaman kelas diperdalam lagi, HP ditaruh di atas aqua katanya. Jadi saya ditanya, boleh nggak sih Bu rekaman diminta? Saya bilang boleh aja, ini kerinduan yang belum pernah saya dapati nih sampai kayak gini. Dulu saya udah pernah, waktu kita 2 tahun yang lalu udah pernah nanya gini ya. Terus saya juga diminta masuk kelas cowok-cowok ini, tapi beliau yang minta, tapi
tapi fasilitatornya nggak minta ya, saya ya tenang-tenang. Well anyway, ini buat saya waktu yang spesial juga, saya bisa spend time dengan bahasa Alkitabnya 2-3 ekor domba yang ada, yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang saat ini bisa bergabung di tengah kami, dan saya pun sangat dikuatkan dengan kesaksian Bro. Dan kesaksian Bro akan menguatkan banyak sekali pemirsa di seluruh dunia yang bingung, nggak tahu nanti masa depan gimana, yang nggak tahu bayar listrik gimana, nggak tahu hidup gimana, tetapi ternyata waktu kepepet begitu Tuhan buka jalan. So thank you very much untuk bincang kita siang hari ini. Dan saudara jangan lupa kalau di Solo mampir di Sop Iga Bakar, Sop Iga Goreng, Atmojo. Jangan lupa Sop Iga Bakar Atmojo. Okay, God bless you. Bye bye.